Jadi kita akan buat ada untuk lubang. Okey, awak ikut bulatan ini. Macam dibuat ni. Ini jadi satu sekarang kita dah tuliskan lubang-lubang dia tu. Sekarang kita nak potong pula. Kita akan buat lubang. Kita akan buat lubang ni. Okey. Kaju, tangan kaju. Biar pegang. Oh, saya pegang. Sekarang kita akan ketatkan batang PVC. Dengan menggunakan apa ni? Dengan menggunakan screwdriver. Okey, screwdriver. Okay. Okay. Sekarang kita akan cek kita punya drive. Okay. Yes. Sekarang kita akan pasang kaki. Okay. Sekarang kita akan pasang kaki. Kaki. Okey. Boleh tak? Bashar, nak tanyalah kenapa awak buat drone yang ada 6 kipas ni? Sebab kalau rosak satu kipas, nanti dia masih boleh stabil. Okey, masih boleh stabil kan? Okey. Good. Kenapa ada warna ni? Warna ni warna oranye, yang ni warna kelabu pula. Kenapa? Sebab ni beza-beza. Untuk? Untuk belakang ni, untuk depan. Oh, untuk bezakan depan dengan belakang drone ni. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Ha, Basha, awak dah pernah buat ni, apa kegunaan drone ni? Untuk bantuan kecemasan. Oh, untuk hantar bantuan kecemasan. Oh, contoh macam apa, awak berbasikal kat hutan, tiba-tiba kecedera ke macam tu? Okey. Jadi hantar drone je lah. Cepat sikit kan? Okey, thank you Basha. Basha, awak tengah buat apa tu? Saya nak
Saya nak masukkan plaster ni dalam ni supaya kalau ada orang cedera, saya boleh bagi benda ni. Okey, cuba masukkan macam mana cara dia? Cuba. Okey, satu. Okey, boleh tak? Pusing je. Pusing. Okey, lepas ni dah boleh terbang hantar lah ni. Okey. Okey, thank you.